Andre. Gol, aduh. Tilu kali Chan Milik. Chan Milik. Terus doakan Boboto. Nu di bumi, nu di stadion, doakan terus. Eta Chan Milikna, tilu kali Chan Milikna. Penyelamatan luar biasa dari Kevin Ray Mendoza. Superb. Oh hell yeah. Gaspo. Kartu. Oke. Wasitnya nung sih aku belum. Abdul. Oke. Pertahanan yang sangat luar biasa, transisi yang cepat. Ayo cepat, let's go! Masuk ya, munciron nyokot asup ya. Oh lain, ciro lain, ciro lah. Oh si Klopp ya. Siap, siap. Pakai GoPro itu aneh ya, bisa masuk ya. Kalau GoPro boleh berarti handycam juga boleh harusnya ya, karena handycam bukan termasuk kamera profesional loh. Jadi masukkan ya buat panpel di ring 3 di gate lebih ketat lagi, ini ada yang bisa masuk GoPro ya. Protes.
tenang Kang. Oke. Cakep Kang, sabar, tenang. Oke. Good play. Ini pertama kalinya ya, Dado sama Klopp main bareng ya. Pertama kalinya, ini fun fact. Pertama kalinya Dado sama Klopp main bareng nih. Aduh. Ah. Ayo nih. Kakang kosong tuh. Aduh. Ah, Rimes depan gawang masih belum bisa dimaksimalkan. Kedudukan masih 0-0, tapi yakin akan segera 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Yang menarik itu di LED ada tulisan dilarang berkata kasar. Jadi gak boleh ya ngomong kasar itu goblok, anjing. Nah kalau itu gak apa-apa ya. Gol, anjing. Puki, gak apa-apa itu. Yang gak boleh itu ngomong kasar ya. Dilarang berkata kasar, jadi gak boleh ngomong kasar. Goblok. Nah itu gak boleh. Kerasa udah 25 menit pertandingan masih 0-0, tapi Persib menguasai stadion, bukan jalannya pertandingan lagi. Dahar Persija si anjing. Dahar tak 10 pemain. Bongana anjing si goblok. Maaf ya, yang gak boleh itu berkata kasar. Jadi ngomong kasar gak boleh. Dari tadi saya coba hindari ngomong kasar ya. Anjing. Oke, menit 28, 11 lawan 10, mainnya mah, moal izin 0 mah. Tenang Kang, tenang, santai dulu Kang, slow. Iya saya teh, anjing bawa pemain timnas, biar kami. Wah. Halus, serangan balik cepat, halus. Halo.
jatuh. Esmosi Bung, Esmosi Bung. Balik Jakarta sono. Santai, enjoy. Dimas Derajat ternyata ya. Apa yang saya bilang, yakin sama Dimas Derajat. Derajat! Derajat! Bapak-bapak bisa lihat di community post yang saya bilang, yakin sama Dimas Derajat. Dan betul! Turun. Las. Far, atau far, far, far. Diawali dari kloknya Nuti Tajong. Dilu. Dilu pemain Persib kuat, kuat, kuat. Stronger, stronger. Persib is strong, is strong. Pertama selesai 1-0 untuk Persib Bandung. Nuhun untuk satu babak yang luar biasa kepada pemain Persib. Kameramen. Babak 2 mau mulai. Kayaknya pergantian pemain benar. Dado keluar, Mateo masuk. Yo, versi bisa yo. Tambah lagi, jangan puas dengan 1-0.
Oke, babak kedua mulai. Masih 1-0 untuk Persib Bandung. Ciro, tenang, belum rezeki. Gempur ya, kiper. Hahaha. Can milik na, oi. Modar. Hahaha. La, iya, ha, iya, la. Kunaon eta wasit? Goblok. Goblok wasit. Kumaha wasit? Oke. Lihat tayangan ulangnya di TV terdekat. nyaris lagi-lagi can milikna. Bola dada. Gustavo, ini mah Gustavo. Ayam milikna. Amin. Der. Gubrang. Buktak. Straktak. Deng. Berada lalalala. Iya. Apa protes lu berema ah? Asik lu. Lu kagak asik lu orangnya lu. Far, cina far. Sok naon itu. Ayangnya hocing. Perdana VAR digunakan di pertandingan ini ya.
kita lihat ya. Ade, kita wasit bola X hamster. Belum gerak. Oke, checking statusnya, checking alasana naon. Sebutkan atuh VAR checking ya, VAR memeriksa benar. Tuh. Ya, tapi naon alasana sebut atuh. Ya aturan mah kudu disebut naon, VAR na teh kudu naon. Nah, sok naon. Make Inggris kuduna. Sok umumkeun. Nah, nya kartu. Kartu beureum di euy. Koneng. Oh, kartu kuning. Oh, kartu merah benar. Hah? Kartu merah. Saya itu tindakan ceroboh ya, tindakan ceroboh yang dilakukan Marklock. Bola jauh banget dari gawang, hal yang nggak perlu dilakukan dan jelas itu merugikan Persib, sangat-sangat merugikan Persib. Dan sekarang 10 lawan 10 di menit ke 62, sangat-sangat merugikan, sayang ya, hal yang nggak perlu itu sebenarnya. Oke, jadi dipastikan lawan Madura Klok gak akan berangkat. Kartu merah tidak langsung, berarti absen satu pertandingan ya. Jadi lawan Madura, pertandingan selanjutnya dipastikan tidak akan main. Gantian pemain kedua ya, Beckham diganti sama Rahmat Irianto ya, untuk lebih menyeimbangkan di tengah ya. Gelandang serang diganti sama gelandang bertahan berarti. Box to box. Eh, Rahmat Irianto mah iya box to box ya. Thank you.
bagus. Santai Ciro, goyang dikit, mainkan, sambakan, aduh. Can keluar sambana, euy. Ciro kayak ada yang ini deh, something wrong sama kakinya Ciro. Ir si Mik eta aya keneh ieu. Aya keneh Marco si Mik. Sugante nges pensiun. Salah bro, umurnya Marco Simic kayaknya. Enggak, sakitnya di dia, bener Marco Simic aja. Old school. Marco Simic bisa apa coba? Isi di kolom komentar foto. Dilasit. Nuhun. Atur nuhun buat yang nyapu bola tadi. Nuhun pisan para penggawa Persib, nuhun. Menit 70 masih 1-0 menang Persib. Song masuk, Iji Dei, Rian Kurnia, Ciro ditarik sama sama Dimas Derajat ya, ditarik ya. Atur nuhun Dimas, atur nuhun. Oke, jumlah penonton 16.000.
16.000. Oke, 16.078 penonton ya. Dan ini tertinggi di musim ini. Semoga pertandingan-pertandingan selanjutnya lebih dari ini. Kemudian rating and share TV juga terus menanjak. Jadi nggak ada lagi pertandingan Persib yang siaran tunda ya, kayak lawan Arema. Oh, cantik sekali. Oh, dibuang saja. Aduh, negatif football mulai ketukar. Wow, 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 wow. Rian Kurnia. Local pride membuktikan. Meong. Pecah stadion. Masuk guys, atur nuhun siapapun yang menyapu bola tadi, atur nuhun. Tapi saya nggak ngelihat siapa tadi ya. Wah, Kevin kena benturan. 2-0. Persib lawan Persija 2019 akan terulang lagi, di mana selisih 2 gol Persib unggul. Bedanya saat itu main di Bali dan penalti Eze gagal. Komentar.
permainan Persib memang beda hari ini ya. Dan saya bangga dengan tekanan yang begitu besar, tapi bisa membuktikan dengan unggul 2-0 sementara masih bisa ada peluang untuk menambah gol. Bangga saya. Bangga, atur nuhun penggawa Persib, atur nuhun boboto Persib. Dimanapun, di rumah, di stadion, nuhun. Mane lu nendang lu. Dul. Melsong, oh no Melsong. Boboto. Isi di kolom komentar. Isi like kalau puas dengan pemainan Bungo Persib sore hari ini. Dan isi di kolom komentar permainan Melsong sore hari ini yang baru saja menyia-nyiakan peluang. Sayang sekali Melsong. Itu Kevin Raymond dosa. Dan itu anak asuhnya Coach Luis. Oke, terima kasih yang udah nonton dengan highlight durasi panjang. Atur nuhun ya, ini highlight durasi panjang. Semoga puas merasakan aura stadionnya. Dan ini masuk menit 90, udah habis. Ini udah tambahan waktu ya. Udah extra time. Pergantian pemain, Iqbo Neko masuk. Iqbo yang diganti Nick ya. Nick diganti. Ya, Iqbo masuk. Oh, bukan nih. Nggak tahu, Iqbo ganti siapa ya? Tyron. Oh, oke. Ganti Tyron ternyata. Kevin Ray Mendoza yang main bagus banget, apalagi penyelamatan yang babak pertama ya, itu krusial banget tuh, yang ditahan pakai kaki itu. Dan hujan besar, Boboto, hujan besar, hujan berkah ini namanya ya. Ya, ini udah detik-detik terakhir pertandingan selesai. Karena udah masuk ke tambahan waktu sekitar 3 menit ini. Lagi-lagi Kevin Ray Mendoza. Lagi-lagi Kevin Ray Mendoza. Keren. Oke. Ini Kevin nendang, kayaknya peluit panjang dibunyikan nih. Melsong,
Aduh, Melsong. Oke, pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persib Bandung. Terima kasih. I'm proud, saya bangga. Aing bangga jadi Boboto Persib. Hatur nuhun. Oke, saya Gigi Lauda. Hatur nuhun yang udah nonton highlight durasi panjang ini. Penuhin kolom komentar pendapat kalian dan banyakin like-nya kalau kalian puas dengan permainan Persib sore hari ini. Saya Gigi Lauda pamit. Persib juara, Boboto juara, salawasna dan bahagia salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.